Ini udah mulai ya. Can you see me? Yep. Sekarang aku hujan-hujan makan pop mini, guys. Tuh. Pakai nasi sih. Nyobain tapi tapi nasinya tuh nggak yang dari bungkus ini. Ambil nasi sendiri dari rice cooker. Minumnya ini nih. ID. Tapi pakai ini. Karena udah aku campur es batu. Guys, bentar ya guys ya. Kayaknya aku mau tambahin. Aku lupa pasang ini nih biar suara aku jelas. Oke. Lanjut makan lagi ya. Aku nggak punya studio. Jadi aku makan di mobil aja yang kedap suara. Karena kalau di luar pasti rame. Luar baku pada kumpul. Nyalain TV dan pada ketawa-ketawa. Jadi aku menikmati di mobil lagi dingin-dingin enak banget. Bahas apa ya? Sebenarnya aku lagi pengen bahas BTS karena benar-benar tadi malam aku baru lihat CCTV video mereka gitu. Seru deh. Banyak banget pesan-pesannya gitu, hidden-hidden message, teori-teori yang aku sama sekali belum hatam gitu. Ini pop mie-nya enak banget sih. Aku copot aja deh. Nih guys. Enak banget pop mie-nya. Kuahnya segar. Terus rasa sotomnya berasa. Enak. Abis ini pasti deh papaku marah-marah karena mobilnya bau mie. Ini bukan acara mukbang, ini bukan acara ASMR lagi, tapi lebih kayak nemenin aku makan ya, makan-makan santai aja, menikmati segelas pop mie. Ya sih, kalau dikasih nasi enak. Emang udah didesain pakai nasi. Salut buat perusahaan pop mie, idenya. Jadi buat yang di luar rumah yang lapar pengen makan nasi tapi
Magicom-nya di rumah ya, nggak dibawa. Cocok banget sih. Praktis. Di dalam kemasan pop mie yang ini tuh udah ada beras. Jadi kalau kalian isi air panas, tuangin air panas kayak bikin pop mie biasa tuh pasti berasnya juga ikut matang. Tapi karena aku di rumah ada magic jar di rumah, magicom, rice cooker, whatever sebutannya, ya aku pakai nasi di situ. Beras yang dapat dari sini aku masukin ke tempat beras biar dimasak sama orang tua buat nasi besok. Oh ya. Enak banget sih, segar. Dan porsinya tuh menurut aku pas sih. Kalau buat aku segini kenyang. Enak banget sih. Karena aku juga orang yang tipikal kena kuah kenyang. BTS malam keren sih. Seven Fates itu membuat kita tuh jadi berpikir tentang teori-teori baru BTS yang menurut aku semakin kompleks ya dan seru. Hangat, segar, cocok banget sih kalau jadi temen di saat hujan, karena di rumahku Jakarta Selatan hujan dari pagi, dari jam 10-an tuh udah hujan. Jadi dingin gitu hawa angin-anginnya. Asli sih makan ini di perut tuh nyaman banget, anget. Aku tuh biasanya makan kayak gini nih sebulan sekali atau dua kali, minimal satu kali lah. Untuk kayak reward buat diri aku sendiri sih. Makan kayak gini, minumnya manis. Di masa apalagi kalau lagi head ya. Benar-benar kayak reward diri sendiri. Ya pengen makan manis terus itu ya.
karena nggak mau terlalu over. Minumnya kayak gini nih. Itu aku jatahin sebulan sekali. Kalau lagi punya duit. Kalau enggak ya enggak. Bisa nahan. Oh ya, tadi pas beli ini di Alfamart yang gak jauh dari rumah, aku tuh lihat rasa baru tuh. Ini tuh Icipan. Aku biasa sih emang beli Icipan, cuman ini rasa mango coconut tuh baru aku lihat tadi. Jadi aku langsung beli dan aku langsung coba rasanya kayak gimana gitu kan. Ternyata endul sih, enak. Berasa rasa kelapa dan rasa manggonya, mangga. Segar. Ini tinggal kuahnya doang sama beberapa butir nasi. Mie-nya udah nggak ada. Gimana gak sih? Mencoknya takut tumpah. Nanti aja kalau udah habis ya guys. Terus rasanya tuh kayak ada jeruk nipisnya gitu, kayak kita makan soto di restoran, makan soto buatan rumah atau di restoran, atau soto Lamongan gitu ya, soto Ambengan juga ya, segala macam soto sih sebenarnya yang pakai jeruk nipis gitu ya. Di pop mie yang ini tuh beneran ada kayak jeruk nipis, harum wangi gitu, seger. Laper guys, dari pagi belum makan. Berat, jadi kuah-kuahnya pun habis. Habis guys. Habis, habis. Alhamdulillah. Minumnya. Sedikit tumpah. Oke, segitu aja dulu live-nya kali ini. Terima kasih banyak udah nemenin aku makan pop mie dan minum manis-manis di cuaca yang hujan kayak gini. Badanku langsung berasa kayak anget, seger. Tuh, langsung keluar anginnya. Sampai ketemu lagi di live-live selanjutnya. Semoga ada yang bisa diobrolin. Kali ini sih nggak ada karena kegiatanku juga. Cuman kirim-kirim paket kaosku karena aku jualan kaos. Ya udah gitu aja sih. Sekarang udah sore. Sampai ketemu lagi nanti. Bye.